Assalamualaikum, hari ini Teteh ada di rumah Teh Yanti yang suka bikin manisan Cibatu. Kita lihat ya, nanti produksinya ke atas. Dan kita lihat di sini. Ini manisannya yang sudah ada di rumah ya, yang jadinya. Teteh mau beli nih buat oleh-oleh ke Bandung. Ini pilihannya, tapi Teteh milih yang ini ya. Ada cermai, ada buah, salak, rempang, ini pala basah, ini kedong-dong. Kita lihat ya, ini produksinya di sini. Dan kita lihat ke atas. Ini lagi penjemuran ya. Di sini produksi penjemuran. Aduh, capek lumayan. Tuh, begini ya caranya menjemur. Apa ini teh? Rempang. Ini rempang pala. Dan ini stik. Stik apa teh? Stik pepaya. Tuh. Ya ini. Di sini. Lihat di sini ada stroberi. Wow. Bagus itu ya, itunya. Stroberinya gomplok. Lihat ini tanaman-tanaman bunga-bunganya bagus ya. Di ke sekitar rumah yang punya manisan. Ini sayur langganan Teteh ya. Wow, banyak banget ini pilihannya. Dia tuh si Mang, Mang wawancara dulu. Mang berapa tahun dagang di sini? 30 tahun. Wah. Wow. Yang benar 30 tahun. 30 tahun, guys. Emang umurnya berapa nih udah dagang di sini? Tuh. Dari ujung sampai ke ujung banyak ya. Alhamdulillah sudah pulang ke rumah ya. Ini belanjaan Teteh tadi ke tukang sayur. Dan ini ke tempat manisan ya. Segini belanja tuh ada cabai, bawang merah, bawang merah ini. Teri, kol, wortel. Sayur asam 2. 2 sayur asam, bawang putih, bombay. Semua ini tadi Teteh ke rumah yang jual manisan ya, tapi si bapak dan si ibunya nggak mau diwawancarai, katanya nggak mau, malu. Teteh kenalin aja ya manisannya. Ini manisan mangga, jualnya ini setengah kiloan ya. Kalau ada yang mau beli langsung aja boleh. Nanti Teteh kasih kontaknya ya di sini. Ini nih 089536507463 0. Bisa kirim ke luar kota ya. Ada juga yang kering. Nah ini, kalau ini buah mangga, manisan mangga. Dan ini pala ya. Ini manisan pala. Ya ini manisan palanya. Bisa kirim ke luar kota, ke Jakarta, ke luar pulau juga bisa. Aman insya Allah ya. Kalau untuk gulanya ini asli gulanya, gula 100% gula yang enggak pakai bahan pemanis apapun. Dan ini salak, buah salak. Tadi ada stik itu ya, stik pepaya, tapi Teteh enggak beli karena ini untuk Teteh kasih lagi ke sahabatnya si Abah ya. Maunya yang seger-seger, yang ada airnya. Untuk ini aman banget untuk ke Kalimantan, Batam. Teteh pernah kirim ya. Yang seperti ini rempang pala, tapi ini enggak dirempangin bentuknya, tapi kalau yang dibayang seperti kipas. Nanti Teteh kasih gambarnya di sini nih, lihat ya nanti gambarnya. Ada rempang pala, bentuknya seperti kipas. Kalau ini bentuknya bulat.
Dan ini cermai. Ini cermai ya. Nah, kalau ini cermai seger banget tuh. Jadi apa? Teksturnya masih keras tapi manis dan asam, seger banget ini rasanya. Mantap. Apalagi yang kalau daerahnya panas-panas ini. Mantap ya. Makan siang-siang buat cemilan. Udah ngarui ya, kalau bahasa Sundanya mengarui. Dan ini kedong-dong. Jadi sebenarnya banyak macam-macamnya ya. Yang ada paledang juga, nanti dilihat ya di sini gambarnya. Paledang yang bulat-bulat itu kecil, ada juga itu paledang. Oke, perjalanan teteh hari ini pergi, tapi tadi lupa ya, pergi ke Kadu Dampit, lihat pila, terus ke sahabat siapa, terus beli sayuran, dan terakhir ke pabrik manisan. Terima kasih yang sudah nonton videonya dari awal sampai akhir. Semoga terhibur ya teman-teman semuanya. See you next vlog. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.